Bupati Tapanuli Utara Dr. Randes Nixon Nababan bersama Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas Silaen dan Dim 0210 Tapanuli Utara yang juga didampingi para pimpinan OPD hadiri lomba menembak sebagai kegiatan rutin Polres Tapanuli Utara yang diadakan di lapangan tembak Kompi Senapan A Yonif 123 Raja Wali Lapo Gambiri. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas Marasi Silaen dalam sambutannya menyampaikan, event ini adalah sebuah upaya memupuk kebersamaan dan satu hati untuk membangun Tapanuli Utara. Selain Kapolres, Bupati Tapanuli Utara juga mengatakan bahwa momen ini sebagai upaya memperkuat kebersamaan antar stakeholder serta bentuk sinergitas dalam membangun masyarakat Tapanuli Utara. Perbedaan adalah kekayaan bagi Tapanuli Utara dan untuk Pileg dan Pilpres 2019 nanti diharapkan keamanan dan ketertiban dapat tetap terjaga dengan baik. Kegiatan latihan menembak ini menggunakan 8 jalur senapan laras panjang tipe SS1V2 dengan jarak tembak 100 meter dengan 3 peluru dan 10 peluru. Dalam lomba menembak juga disediakan door prize dan hadiah lainnya yang diperbutkan oleh para peserta. 10-0, 9, 8-4, 7-1, berapa? 86. Teruan Siluari jangan pulang dulu ke rumah kita ya. Karena ini anggota Sabara 22, Sabara nanti malam April jam 9 malam. Baik, silakan dokumentasi bersama dengan Bapak Bupati, Bapak Dandim, dengan Prokopimda, Pak. Baik. 3. Di sana. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.